Air sangat penting bagi kehidupan. Tanpa air kan kita tidak bisa melaksanakan semuanya. Contoh saja kalau kita mau kencing, kencing tidak ada air, otomatis sisa kencing menimbulkan bau yang tak sedap, apalagi kita saat-saat ini dalam pantauan Adipura yang harus selalu bersih WC-nya. Air merupakan komponen terpenting di dunia ini. Saya kira mungkin lebih dari 80% kali ya komposisi dunia, komposisi bumi itu terdiri dari air. Manusia otomatis tidak bisa hidup tanpa air. Ya mungkin sekitar 10 liter per hari paling tidak manusia harus menghabiskan air, baik untuk mandi, cuci, bahkan untuk minum. Belum lagi untuk penghidupannya, misalnya pertanian, peternakan, industri untuk yang di kota-kota besar. Yang biasanya dari warga itu untuk kebutuhan sehari-hari air itu harus mengambil air dari mata air yang ada di pinggir dusun yang jaraknya kurang lebih sekitar 300 sampai 500 meter. Ya diharapkan air nanti di samping bisa mencukupi kebutuhan minum dan juga MCK sehari-hari, juga bisa diharapkan untuk bisa meningkatkan tingkat perekonomian warga, mungkin dengan perikanan ataupun dengan mendukung untuk pertaniannya. Karena di Sempron juga bisa diketahui bersama bahwasanya untuk pertanian padi di persawahan itu di musim kemarau jelas sangat kekurangan air. Itu air tidak ngalir karena kondisi kita itu pralon di atas tanah, jadi kesedot sama jet-jet pump yang ada di sekitar perumahan sini. Untuk kebutuhan air kita memang sangat mendesak, karena sekolah pasti, karena anak-anak kita 400, seandainya 300 saja yang buang air kecil atau besar, paling tidak kita membutuhkan 400 liter. Iya. CCFI atau Coca-Cola Foundation Indonesia adalah lembaga nirlaba yang didirikan oleh Coca-Cola di Indonesia untuk mendukung program-program pemberdayaan masyarakat. Di tahun 2006, kami memulai suatu program yang kami sebut Community Watershed Partnership Program yang terfokus kepada water stewardship, antara lain yaitu penyediaan air bersih dan juga sanitasi di masyarakat. Kami melihat akses air bersih dan sanitasi merupakan salah satu permasalahan mendasar yang masih belum teratasi dengan baik di Indonesia. Program tersebut dimulai dengan kekhawatiran para tokoh-tokoh masyarakat Sombron tentang kekurangan air di Dusun Sombron, yang mana hal tersebut menjadikan perhatian bersama. Dan pada waktu itu kita melalui beberapa teman, sehingga kami bisa berhubungan langsung dengan Coca-Cola Foundation. Program tersebut dimulai sekitar bulan Desember, itu untuk program fisiknya, dan di mana program tersebut mengambil air dari bawah bukit, dinaikkan ke atas bukit dengan menggunakan pompa hidran, yang mana nantinya air itu akan diharapkan akan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari termasuk MCK dan juga minum ke seluruh warga Dusun Sombron. Persen masyarakat sudah bisa menikmati itu. Itu yang secara langsung. Yang secara tidak langsungnya kan jelas untuk mencukupi kebutuhan ternak di kandang bersama itu sudah bisa tercukupi, jelas itu untuk bersama, untuk kebersamaan. Nah, ini setelah ada proyek bantuan dari Yayasan Nawakamal Coca-Cola ini, karena ada ternak sapi, saya mulai nanam. Membeli keteladanan bagi anak-anak muda. Saya sudah tua, sudah pensiunan, ya tidak menyombongkan ya kalau makan itu
ya boleh dibilang tidak sampai kekurangan, tapi kita harus untuk memberi support pada mereka-mereka. Saya mengutarakan di sini itu kesulitan masalah air. Masalah air. Nah, terus disurvei, akhirnya dia membangun sebuah tangki, yaitu ini buktinya, dua tangki ini. Itu dibangun, selesai. Nah, seudahnya keadaannya tani, apa tangki yang dibangun, alhamdulillah kehidupan kami itu agak berubah. Praktis 70% berubah. Dulu waktu musim kemarau itu kita nggak bercocok tanam di bidang tanaman sayuran, sekarang alhamdulillah kita dapat bercocok tanam di bidang sayuran, yaitu dengan menggunakan air dari tangki ini. Kalau pas air pumpnya lagi ngalir, mencukupi. Cuman kalau pas ini kondisi kita itu di atas permukaan tanah. Kalau di perumahan-perumahan itu kan air bisa di bawah. Jadi menggali, bikin bak tampungannya itu di bawah. Kita bak tampungannya di atas permukaan tanah. Jadi kalau kita bisa nyedot airnya setelah perumahan tidak memakai air, baru ngalir. Harapannya ya mudah-mudahan dengan adanya tada hujan nanti, anak-anak cuci tangan setiap harinya sehingga bisa meningkatkan kesehatan selanjutnya. Semoga kau sembuh.